Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya kita. Di sini saya akan coba mereview ya satu buah obeng ya. Obeng merek Tekiro yang two-way ya, bisa min dan plus ya. Gonta-ganti. Ini sangat berguna ya untuk di rumah ataupun untuk di kendaraan kita karena sangat praktis ya. Di sini ada petunjuk penggunaan seperti biasa. Chrome vanadium steel, granule, main finish. Nah, ini ukurannya ya. Yang kali 125. 125 mm. Oh iya, dan sini saya kemarin beli di marketplace seharga 55.000, lumayan murah ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih murah lagi sih setelah saya browsing ya, ternyata ada yang cuma 40.000 ya. Gak tahu itu mungkin lagi banyak diskonnya ya, atau mungkin mau ngabisin stok lama. Bahkan ada yang 30.000 kalau nggak salah. Coba aja cari-cari di marketplace yang ada ya. Kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pertama kali kita buka ini kayaknya karet ya, jadi genggamnya enak banget nih, rigid sekali ya, karet dan keras, tapi ini kulitnya lembut ya. Karet di dalamnya keras tapi kulitnya lembut. Dan ini licin yang warna hijau, yang warna hitam sangat rigid ya, lengket. Kita coba masukkan obengnya. Nah, ini obeng plus. Kita coba ya, sampai bunyi klik dan sangat kuat ya. Gitu pula sebaliknya. Dia ada segi enamnya ya untuk mengunci, sehingga bentuknya sama dengan bentuk besinya ya, segi enam. Nah, ini PH2, ini kode untuk yang plus ya. Dan ini SL02 untuk yang minus mungkin ya. SL60 ya, ya mungkin gitulah. Ini kuat sekali ya untuk masukannya ya, langsung nggak bergerak tanpa celah sama sekali ya, dan sangat kuat diputar. Tapi ya, ini bukan untuk pekerjaan yang sangat-sangat keras kali ya, tapi lumayan ini untuk di rumah. Harus kita punya ya. TPR two-way screwdriver. Nah, ini mungkin akan saya gunakan untuk ya membongkar-bongkar sedikit ya, untuk di rumah, keperluan di rumah ataupun untuk keperluan di mobil saya. Dan kalau nggak salah, setiap obeng Tekiro ini sudah pasti ada magnet ya di ujungnya nih. Ini ada magnetnya nih, ini juga. Dan setiap obeng Tekiro kayaknya standarnya harus ada magnet di ujungnya. Bahan ini juga lumayan ya, keras. Baiklah teman-teman, mungkin sebegini dulu review kita terhadap obeng yang bisa dual ya, bisa yang minus dan bisa yang plus. Semoga berguna bagi teman-teman semua, dan semoga juga berguna bagi saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.